Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat sore bro. Kita ada stok baru, tidak terlalu banyak karena sudah banyak yang sold out hari ini. Dan sudah dikirim 5 pengiriman dan ini ada sisa, ada jantan, betina. Padat semua. Hari ini tidak ada yang gede, tidak ada yang jumbo atau begitu. Hanya padat semua. Kita alamatnya di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, teman-teman. Untuk nomor HP-nya 087-859-563-592. Nah, kita akan ukur satu-satu dan kita lihat speknya satu per satu, teman-teman. Nah, seperti ini yang kita ada depan kita ini limusin. Dia bukan padat yang ini. Sudah jemokoan, jemokoan bakalan seperti itu. Cukup tinggi. Piro mas tinggi nih mas? Cukup tinggi sapi ini teman-teman. Nah, 135 bro. 135 untuk tinggi badan belakang ini. Limusin jenisnya, tidak ada sumunya. Kalau harga berapa mas? 19.800. 19.800 teman-teman. Seperti ini penampakannya. Nah, ini bagian belakang cukup semok, kaki-kaki ya limusin seperti ini bro, kaki limusin, lato-lato aman dua seperti itu. Nah, untuk depannya, kemudian di sampingnya ini juga ada bro, semok limusin juga bersungu, warnanya merah maron, cukup maron, kakinya oke, tingginya ada di 112 teman-teman. 112 ini luka kena truk bro, aman dan sembuh. Ini enggak luka, cuman brodol apanya namanya bulunya. Nah bro, ini bagian depannya teman-teman ada putihnya seperti ini, limusin cross, sungune kocak teman-teman, mantep bro, mantep, lebar dadanya. Piro mas ini mas? 16, mantap, 16 juta teman-teman. Nah, kemudian yang di sebelah sini teman-teman ada simental seperti ini dengan tinggi badan 113 teman-teman. Nah, cukup tinggi, sudah besar. Nah, kalau depannya seperti ini bro. Nah, ini depannya sudah divaksin simental bro. Mental. Oke, kaki-kaki juga oke. Piro mas? 13 teman-teman. Ini 13 teman-teman. Si mental. Kemudian kita ke sampingnya ada limusin. Nah, sungune iki nggak iso dawa koyo bro. Popol gitu. Tapi bersungu. Cukup semok, tebel juga. Tingginya 113 juga, teman-teman. Hampir sama dengan itu, sama ya. Warnanya merah. Bokongnya seperti ini, bro. Nah, bokong-bokongnya. Limusin. Harga berapa, Mas? 13 juga, sama. Harganya 13, bro. Nah, baru makan ini tadi, teman-teman. Kemudian di sampingnya ada yang warnanya agak kekuningan, si mental karolis lagi makan sewenang bro. Tingginya 109, yang ini agak pendekan tapi cukup tebel. Kaki-kaki seperti ini teman-teman. Harganya sama 13 juga. Harga sama teman-teman, 13 juga. Tiga ini tinggal pilih. Nah, milih yang mana silahkan teman-teman. Semuanya pak bersungu seperti ini. Nah, ini mantep bro, banyak pilihan yang harga segitu. Kemudian kita ke jantan yang ukuran lebih kecilnya. Nah, ini ada jenisnya kayak apa, pegon-pegon gitu, ada punuknya teman-teman. Ini punuknya wis ketok, tingginya 99 meh sak meter kurang titik lah bro, sak meter kurang titik. Bagus perawakannya, bagus teman-teman. Brahman ini teman-teman ya, Brahman cross limusin, makanya ada punuknya bro, ada Brahmannya, ada kayak limusinnya. Cukup swemok sekali juga. Wah, ini kaki-kaki Brahman teman-teman. Ini tipe Brahman memang tidak besar seperti ini, memang seperti itu kakinya. Nah, kemudian untuk sungune bakal ya kayak Brahman, kayak PO itu seperti ini. Brahman piro mas? 9 juta seperempat.
Mantap, bro. 9 juta seperempat dapat Brahman. Tebel, bro. Nah, kemudian kita ke sini ada limusin cross. Limusin cross tingginya 106. 106, teman-teman. Nah, tidak ada sungunya kalau ini. Tidak ada sungunya, congornya ireng, matanya ireng ya. Cukup semok di belakangnya. Nah, ini kakinya juga oke. Memang seperti ini cross-nya limusin. Awake kalau wis ngilap, bro. Ngilap. Weh, kaget. Piro, Mas? 11.500. 11.300, bro. 11.300, teman-teman. Nah. Sama. Nah, ini juga 11.300, teman-teman. Kenapa? Lebih tinggi ini, bro. Lebih gede ini tapi harganya sama. Kalau limusinnya menang di sini, bro. Ini menang jenis, jenisnya limusin kental di sini. Kalau ini ada cross-nya ya. Kepalanya apa? Congornya hitam. Nah, ini harganya sama 11,5 tapi limusin nyel. Ada sungunya seperti ini. Limusin nyel tapi ukurannya lebih pendek, lebih kecil. Kalau umuran ya sekitar 4-5 bulanan, sekitar itu, bro. Seperti itu. Ini limusin, ya, buat yang cari limusin nyel. Ini kalau cari yang ada cross-crossnya, ini harganya sama, teman-teman. Oke, seperti itu. Kemudian kita ada lagi yang ini. Nah, ini, bro. Pegon, limusin pegon ya, limusin cross juga sama seperti itu, cross sama warna congornya sama matanya ada hitamnya seperti itu, gundul. Kalau badan cukup panjang, semok juga. Kakinya seperti ini, teman-teman. Juga cocok, aman. Lato-lato aman, bro. Tuh, teman lihat tuh, lato-lato. Wah, semok, bro. Kita ukur 98. Oh, 1 meter lebih. 1 meter lebih, teman-teman. 1 meter 2 cm. 1 meter 2 cm untuk tingginya. Dan harganya berapa, Mas? 11,5, teman-teman. Cukup semok. Semok 11,5. Kemudian ada simental cross. Ini betina yang ini, teman-teman. Betina. Nah, ini betina. Piro, Mas, ini, Mas? 6 juta seperempat. 6 juta seperempat dapat yang ini, bro. Betina ya. Mantap. Terus ada lagi. Ini tadi sudah kirim banyak, bro. 5. Tinggal 2 ini, Mas. 7,5 sama 6,5. Nah, harganya itu sudah kita sebutkan. Yang itu 7,5, yang ini 6,5, teman-teman. Betina ini. Ini 6,5. 6,5 seperti ini. 6,5 dan ini 7,5 betina. Nah, betina seperti ini, bro. Yang itu laku, teman-teman. Yang ini laku. Ini yang belum. Betinanya tinggal ini. Oke. Monggo silahkan, teman-teman. Itu review kita ini sudah kosong, habis. Sudah terkirim semuanya, tinggal 2 ini. Ini ke arah Malang Selatan nanti. Sekarang Mas Ambon sama Mas Saiful lagi ngirim ke arah Malang Utara. Dan ini akan ke Malang Selatan yang ini, teman-teman. Tinggal 2 ini ya. Oke, bro, itu untuk review kita hari ini. Mohon maaf ini kalau apa ya, tidak kita edit nanti. Aku segera pulang, bro. Ini yang paling besar. Ini bakalan begitu. Yang paling super tadi ada, sudah laku, tinggal ini. Yang stok yang masih ada, yang ini yang paling super, teman-teman. Nah, mantap, bro. Oke, bro, kita tutup dulu, teman-teman. Kita lanjutkan untuk vlog pengiriman-pengiriman, teman-teman. Di video selanjutnya kita akan mengikuti para pembeli untuk atau proses pengiriman. Terima kasih, teman-teman. Kita tutup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum.